Empat wisatawan asal Boyolali tersapu gelombang pasang di kawasan wisata Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu di Pangandaran, Jawa Barat, seorang wisatawan hilang tenggelam terseret ombak. Pencarian oleh tim SAR gabungan pada hari kedua belum membuahkan hasil. Inilah video amatir milik Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 5 Gelagah saat melakukan evakuasi terhadap empat wisatawan asal Boyolali, Jawa Tengah. Mereka tersapu gelombang pasang di muara Sungai Serang, kawasan wisata Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu petang. Dua korban yakni Ismadi 47 tahun dan Zulfa 16 tahun berhasil selamat. Namun satu orang korban atas nama Deandra 16 tahun ditemukan tewas dan jasadnya langsung dievakuasi tim SAR. Sedangkan korban lainnya bernama Redinka Putri, 9 tahun hingga Rabu malam belum ditemukan. Personel kami sudah memberi himbauan untuk tidak bermain ke sisi timur karena jelang petang itu nanti gelombang pasang rutinitas itu pasti naik, tapi tidak diindahkan dan empat orang terseret gelombang ke sisi utara. Sementara itu di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, tim SAR gabungan Rabu siang terus melakukan pencarian terhadap seorang wisatawan yang tenggelam di Pantai Barat Pangandaran. Wisatawan yang diketahui bernama Denny asal Kabupaten Ciamis hilang saat berenang di Pantai Barat Pangandaran Selasa sore. Ini sebenarnya pencarian di hari kedua. Setelah kemarin kami menerima laporan ada korban tenggelam, sore pukul 18 kami melakukan pencarian dengan cara hanya menyisir pantai sampai pukul 23. Tapi karena kondisi cuaca gelap sehingga dihentikan, kemudian baru dilanjutkan di hari kedua pagi hari ini. Pencarian sempat dilakukan pada Selasa sore hingga malam, namun karena gelap dan cuaca memburuk, upaya pencarian sempat ditunda. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.